Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di pemakaman Kristen Simalingkar B. Menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas yang ada di pekuburan Kristen, telah terjadi banjir yang mengakibatkan beberapa kuburan yang berada di tepi sungai telah jatuh ke dalam sungai. Dan inilah kondisinya saat ini, tanggal 20 April 2022. Di sini banyak sekali kuburan yang kemungkinan apabila terjadi banjir akan jatuh lagi ke dalam sungai. Seperti terlihat di bawah itu beberapa kuburan yang hanyut di bawah oleh air sungai yang diakibatkan banjir pada tanggal 16 April 2002. Di sini juga ada kuburan daripada almarhumah yakni Nidar Daily yang meninggal tanggal 11 bulan 8 2008 kepada keluarga almarhumah untuk dapat melihat kondisi ini, karena kuburan ini sangat rentan untuk jatuh seperti kuburan-kuburan lainnya yang sudah jatuh. Karena kuburan ini sekarang berada di posisi di tepat di pinggir sungai dan tanah di sini sudah sangat lembek, dan kemungkinan apabila terjadi banjir yang sama, ini kuburan kemungkinan bisa hanyut. Inilah kondisi terakhir tanggal 20 April 2022. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sebagian daripada kuburan-kuburan ini tulang belulangnya telah dipindahkan juga, yang teridentifikasi oleh petugas makam, mereka pindahkan ke